tidak untuk orang yang takut, tetapi bagi penunggu yang akhir zaman. Dan kita tahu bagaimana ketika murid-murid sedang ketakutan, sembunyi dalam sebuah rumah, dan itu yang untuk Yesus datang dan berkata jangan takut. Dia menghembuskan Roh Kudus dan mereka dilahirkan kembali. That's the first blessing. Lalu kemudian hati mereka Pentakosta, mereka menerima lidah-lidah api dan firman angin, bukan lagi penghembusan yang biasa, tapi firman angin yang besar. Karena tidak cukup untuk mereka itu semua, mereka menerima kuasa. Dan kita tahu di Samson 3 bagaimana ada orang lumpuh sejak lahirnya, ya, itu dipartikan dan menjadi kesaksian luar biasa. Saya percaya akan terjadi pada gereja Tuhan di Indonesia. Amin, saudaraku. Tetapi masih ada lagi. Firman Tuhan mengatakan ketika mereka berkumpul, kemakmuran datang. Haleluya. Sebab ketika Yesus dibangkitkan untuk hari raya, yaitu saudaraku masuk, ketika mereka melambaikan terima kasih kepada Tuhan yang memberikan gandum dari bumi dan memberikan anggur untuk mereka minum. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana tidak ada yang kurangnya dari antara mereka. Ada saja yang menjual properti mereka, yang menjual apartemen mereka, menjual rumah mereka kedua dan sebagainya, diserahkan di kaki rasul-rasul, dan tidak ada seorang pun yang kekurangan dari mereka. Seperti yang kita masuki satu musim baru yang belum pernah kita alami. Jadi pertama akan banyak orang diselamatkan, dilahirkan kembali. Bukan jadi anggota gereja, bukan cuma punya pengetahuan sebagai murid, tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebab to enter into that kingdom, you must be born again. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Lalu kemudian berkat kedua, kuasa. Saya menerimanya 40 tahun yang lalu. Dan saya lihat sendiri orang buta, menjelikan yang dua sesuatu diusir. Dan bukan cuma itu, adalah lagi saudaraku, kemakmuran. Saya tidak peduli orang lain ngomong apa, tapi itu firman Tuhan. No one waiting among them. Kita melihat bagaimana bangsa Israel 3 juta lewat padang bantaran. Tidak ada satu warung di sini, tidak ada market di sana, tidak ada KFC di sana. Tuhan kirimkan yang terbang di Indonesia sehingga mereka sepatunya tidak rusak, pakaiannya tidak jadi dimakan dengan semangat. Bukan cuma itu, mereka bisa memberikan itu korban kepada Tuhan, ya, semua yang terbaik ketika pembangunan kota suci di padang belantara. Musa tidak cukup, dan saya kira tadi sudah berlimpa-limpa dalam segala kebangunan. Dan saya kira ini yang tidak disukai oleh Iblis, sebab ada perintah Tuhan untuk pergi sampai ke ujung bumi, ya. Ya, saudara ingat saya Tuhan, kalau kita naik sepeda kita tidak bisa sampai ujung bumi, kita perlu pesawat jet, ya. Pesawat jet untuk membawa kita ke sana, tidak usah minta jet pribadi, bikin repot, ya. Tetapi satu hal saya percaya, Tuhan akan memfinance, yaitu tugas yang diberikan kepada kita sampai ujung-ujung bumi. Itu perintahnya. And the kingdom of God is a kingdom of balance, dan kekayaan dan kemuliaan sang raja yang akan ditunjukkan di saudara dan saya. Bagaimana orang yang bisa ini kepada yaitu warga kerajaan lima eklesia, yaitu mereka tidak diberi oleh karunia-karunia roh. Mereka akan ini ketika Tuhan membuat mereka letting hati. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih buat pemula sedia kami yang Tuhan terus memperlengkapi kami gereja ini, sehingga kami boleh memiliki gereja yang bangkit dan mengerti apa yang diturunkan dari Tuhan bagi kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang memiliki doa ini luar biasa dahsyat. Kami serahkan untuk berpikir kami keluarga dan semua yang berhubungan dengan dalam anggur. Terima kasih Bapak yang memiliki pujian Allah. Oh,
atas bintang hukum ingin menyampaikan firman. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, nyatakan kuasa. Ketika firman Tuhan diberitakan di sana, bagi-bagi yang kuat mengalir kepada kami. Kedepan saya yang menghangkan di kuasa, yang bimbang akan diperlukan. Yang putus pengharapan itu bukan pengharapan yang baru, yang sedang menantikan jawaban. Oleh karena itu, engkau mengurapi bangsa yang kau bangun, sehingga jawaban itu akan ditemukan Tuhan saya. Engkau urapi hamba, urapi setiap kami, urapi bulu lidah hamba, urapi setiap telinga kami. Kami mau belajar dunia menjadi murid yang mendengar setiap sabda, dan kami diberkati oleh sabda. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Nama Bapa Yesus, kami berdoa dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom untuk Bapak Ibu, shalom. Shalom. Terima kasih Bapak Bapak yang berdekat dan berdoa ini. Dan saya kembali berdiri di atas minuman ini Bapak Ibu. Saya berdoa lagi Bapak Tuhan. Dan saya menemani di Perusahaan Bapak Indonesia. Baik, mari kita buka kitab kita dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke 8. Ayat saja dan kita akan berkati bersama-sama yang kita mengikuti. Kita akan bersama dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, tetapi kamu akan berikan kuasa kalau terus turun atas kamu, dan kamu akan menyaksi itu di kesalahan dan kesalahan bersama yang sampai Bapak Ibu, ayat ini tidak asing pada setiap pesan ini disampaikan oleh Yesus ketika dia damai bersama. Minggu ini saya ingin berbicara tentang menjaga api Pentakosta. Wah, minggu lalu kita baru merayakan minggu Pentakosta, dan saya percaya bahwa api Pentakosta itu benar-benar kita dapatkan minggu lalu. Tapi setiap hari, setiap minggu, api Pentakosta itu ada di hidup. Dan Pentakosta itu api bagian. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus, Yesus bilang dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus apa? Turun. Bapak Ibu, Yesus menyampaikan hal itu dimulai dari cerita ketika Yesus mau naik ke surga. Maka orang-orang, tentunya murid-murid Yesus yang berkumpul dengan Yesus pada waktu itu, bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Akan tetapi jawaban Yesus itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dirindukan, yang diinginkan oleh murid-murid pada waktu itu. Murid-murid merindukan semua kerajaan Israel yang dibangun kembali, sehingga yang saya percaya, saya yakini, mereka pun akan punya kuasa juga di dalamnya. Mereka juga punya kepentingan di sini. Akan tetapi Yesus menjawab dengan kalimat yang begitu tegas mengenai masa waktu. Engkau perlu tahu, tetapi kamu akan apa menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kuasa itu bicara soal kekuatan. Kuasa itu bicara soal otoritas. Amin. Murid-murid bicara soal kerajaan yang kelihatan, tetapi Yesus bicara tentang kerajaan yang tidak kelihatan. Yang saya percaya, yang kelihatan dipengaruhi oleh yang tidak kelihatan.
Anda percaya dengan itu, Bim? Kenapa saya bilang seperti itu? Saya percaya saudara tidak akan sampai di gereja ini kalau saudara udah wa inna lillahi rolling stone, ya kan? Saudara gak sampai di gereja ini. Saudara bisa ada di gereja ini karena rohmu masih ada. Roh kelihatan atau gak kelihatan? Ya, ya. Tetapi roh ini mempengaruhi dagingmu. Makanya Roma 12 bilang, biarlah rohmu mengalah. Artinya roh ini memberikan sentil yang begitu hebat kepada daging ini. Saya percaya kalau rohmu menyala-nyala, usiamu boleh 71 tapi wajahmu 17. Kita pangsal bilang, mati yang bilang itu bukan roh. Amin. Bukan suplemen, bukan vitamin, bukan antibiotik. Hati yang gembira, apa? Mau sehat, mau panjang umur. Amin. 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 Kalau mau sehat, mau panjang umur, buat hati gembira. Yes. Dan tentunya firman Tuhan ini juga kepada kita hari ini. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kau punya power, kau punya kuasa, kau punya otoritas. Halo, amin. Amin. Dan uniknya Bapak Ibu, Yesus secara khusus menyampaikan pesan itu kepada orang banyak atau kepada murid pada waktu itu. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Orang Jerman bilang, doktor, ngomong. Kepada siapa? Ada dua kategori, pengikut dan murid. Dan waktu Yesus kasih makan 5.000, yang mencari Yesus siapa? Yesus kasih makan 5.000, dan Yesus bertolak, kan gitu kan? Bantuan dia bertolak. Nah, yang mencari Yesus siapa? Pengikut atau murid? Pengikut atau murid? Pengikut. Yang selalu bersama-sama dengan Yesus, murid itu dia. Loh, yang cari Yesus ngapain? Yang punya kepentingan dengan perutnya ini. Makanya Yesus bilang, kau cari aku untuk cari roti yang bisa dimakan. Makanya pesan Tuhan kisah Rasul 1 ini jelas kepada setiapmu. Saya pastikan, kita pastikan bersama-sama, engkau yang sedang dengar firman Tuhan ini, doa saya, level saudara, kapasitas saudara bukan lagi pengikut tapi murid, katakan amin. Tapi murid, katakan amin. Kapasitas saudara murid, bolehkah pastikan kanan kiri itu bilang, kau murid, kau bukan pengikut, ya, kau murid. Amin. Nah, itu murid itu harus kuat di dalam apa? Nah, ini dia. Harus kuat di dalam apa? Saya murid Tuhan. Kuat di dalam apa? Seorang murid itu lihat Hosea 4:6. Hosea 4:6. Umatku binasa karena apa? Tidak mengenal. Oh, yang pertama, seorang murid, kalau hari ini kau katakan, Pak, saya murid Kristus, Pak, maka seorang murid itu
dia harus kuat di dalam fisik. Dengan saya kuat dalam fisik. Adakah seorang murid yang bersekolah di sekolah, dia bilang begini, oke, saya sudah bangga menjadi murid sekolah ini, dan saya tidak punya tujuan untuk sekolah di tempat ini, dan saya pastikan enggak naik kelas pun tidak apa-apa ini. Halo? Adakah seorang pelajar yang seperti itu? Adakah seorang murid seperti itu? Halo? Saya percaya semua murid maunya turun level atau naik level. Nah, visi harus dimiliki oleh seorang murid supaya dengan visi itu membawa seorang untuk naik level. Amin. Amin. Untuk naik. Apa tujuan saudara menjadi murid? Hari ini saudara menjadi murid. Ingat sekali, yang cari Yesus itu pengikut atau murid? Apa? Pengikut. Yang bersama-sama dengan Yesus itu murid atau pengikut? Kalau saudara sudah berpengikut, saudara bukan lagi mencari, tapi saudara sudah bersama-sama dengan Yesus. Saudara mau ada murid, murid, saudara bukan hanya datang lagi ke gereja ini, tapi saudara selalu bersama-sama dengan gereja ini. Murid itu harus taat. Amin. Harus taat. Murid itu harus melewati proses. Halo. Harus melewati proses. Pak, saya mau ibadah yang nyaman. Dagingku yang nyaman. Harusnya roh itu yang diubahkan. Dan Tuhan bilang dengan kau berubah dan kau tidak sama dengan dunia. Kalau murid terima prosesnya, kalau kau dibutuhkan oleh gembala di tempat ini, katakan apa? Jangan merajuk, apalagi muda. Halo? Orang Jakarta bilang jangan cemen lu. Sedikit tersinggung, habis tersinggung, tersunggir, sedikit sakit hati. Wah, Pak Darmo tadi beda senyumnya sama minggu lalu. Bisa aja mungkin minggu lalu Pak Darmo gak sakit gigi, minggu ini dia sakit gigi. Tapi saya percaya hari ini Pak Darmo sehat. Banyak begitu, hanya gara-gara senyum. Susah kan, ini kayak gembala ini susah loh, Pak. Kalau gemuk dibilang berdagingan, kalau kurus dibilang gak diberkati. Banyak anak dibilang, gembala gak nyata nafsu. Gak punya anak, gembala tak butuh. Susah, kami kayak gembala ini repot. Apa itu kami kayak ikan di akuarium. Kanan-kanan belakang kelihatan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, doa saya, iman kita sama-sama. Minggu ini, ketika kau dengar firman ini, semua kita menjadi murid. Murid itu harus kuat dalam visi, harus punya tujuan. Ketika kau melayani, ketika kau menjadi jemaat, apa tujuanmu? Bukan hanya sekedar untuk memenuhi unsur-unsur agamawi itu sehingga kau duduk di gereja ini. Tapi kau duduk di gereja ini karena engkau punya telinga seorang murid. Engkau punya kaki seorang murid. Engkau punya tinggalkan seorang murid. Roh Kudus itu makanya pesan Tuhan juga yang kuat dinyatakan dalam Matius 28 ayat 19. Ini ayat yang sangat familiar, Bapak. Jadikanlah
semua bangsa menjadi apa? Dan terus baptis mereka semua jadi baptis, semua jadi baptis. Amin. Yang belum dibaptis harus dibaptis. Karena saudara sudah dengar firman itu, murid itu harus di saya sudah baptis. Ya, saya mau baptis. Tapi murid itu belum baptis. Kalau ngomong, murid itu masih pedas. Pedas. Yang begitu begini itu waktu dibaptis, munculnya gak masuk ke air, nambah. Yang tangannya masih ada roh kekerasan. Saya pastikan semua bapak-bapak di gereja ini baik. Bapak-bapak di gereja ini baik. Baik kalau kelihatan tak berbahaya. Yang tangannya masih suka lalu, itu waktu dibaptis tangannya gak masuk di tangannya. Walaupun saya share tahun lalu saya menjual mobil perang saya. Bapak bilang mobil perang dia, karena mobil saya itu bukan satu keluarga, satu RT pun masuk ke dalamnya. Beberapa kali mobil saya itu, seingat saya 3 kali ditabrak angkot, 1 kali diserempet sepeda motor, dan terakhir kali 1 kali ditabrak becak dan itu kan stempel di belakang mobil saya. Kalau di jalan kan gitu, kalau enggak kita yang nabrak orang nabrak. Terus kadang-kadang orang ingin merasa terpancing gitu, turun dari mobil, paling nggak ambil kunci roda, apa mata kau tuh gitu ya kan. Tapi aku pikir begini, kalau aku turun nanti dari mobil, aku ambil kunci roda, berantem-berantem, maka besok masuk Instagram. Pengen Instagram, Instagram. Ya kan? Inisial, pendeta, D.A.B. Marbara dengan Super Hanko. Cuma ada Marbara itu masa Jerman ya. 3 tahun baru buka. Lagi santai berdua, minta maaf pun jika dia lewat, aku cuma angkat tangan, ampuni sebab dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Oh, lewat lagi, tapi itu masih puji Tuhan. Dia lewat samping saya dan bilang, bang, maaf ya bang. Maaf sih mahal, tapi mau beli dulu bro. Agar aku bilang minta bantuan. Aku sudah mengendalikan emosiku. Tapi tolong aku. Mobilku ini sudah penyok kali. Gak tahu gimana caranya, gak punya uang aku kok yang berurusan dengan mobil. Dan tahun lalu bapak ibu ketika saya menjual mobil saya, sengaja aku pergi ke dalam minggu. Ditanya harga mobilku dengan tahun yang sama, tapi dengan kondisi yang lurus berapa harganya. Dia bilang segini harganya. Saya pulang ke rumah dan saya bilang, Tuhan, aku jual mobilku ini seharga suruh di dalam ini. Nah, ada mobil pengen. Ada beberapa penawaran yang paling sakit hati bapak ibu, baru dilihat mobil itu, baru dibukanya pintu, begitu ditutupnya kabur di alam, nanya harga mobil. Satu hari sekitar pukul 6:30 malam, saya bilang ada satu orang gila yang telepon saya, dia bilang, baik, dia gak kenal saya gak kenal dia. Aku mau lihat mobilmu dan mau beli mobil. Dia bilang, ini udah malam ini, besok aku datang, tidak bisa, harus malam ini aku datang. Dia datang malam-malam, betul. Dia terjelang, dia datang, wah saya takut, itu orang besar-besar. Terus saya bilang,
tolonglah jangan malam ini. Nanti kalian MB kucing dalam karung ini ada penyok. Lalu saya jelasin mereka bohong. Ya jelasin ini ada penyok, ini ada karatan. Apa dia bilang? Gak mau tahu aku, malam ini harus keluar kamu. Mungkin orang gila yang ini. Aku bilang, kok bukan lagi cabai? Besok pagi kau datang lagi. Gak bisa, harus keluar. Betul-betul dia pengen sekarang. Kalau kamu tahu, saya pikir hanya orang gila yang ini mobil malam-malam. Ya kan? Orang gila. Kalau orang beli mobil dia mesin. Dia ya. Ya, kan banyak menerangkan, sampai saya bilang, lain gak perlu dia nomor rangka, gak usah. Dia gak kenal saya. Dan dia gak tahu kalau punya saya pendeta, gak tahu. Dan dia bukan orang Kristen juga, dia pakai page. Lalu terjadi transaksi itu sebelum pukul 10. Kami ke ATM kalau dia mulai transfer. Kurang kan? Habis dia telepon ke kampung. Dia bilang, transferkan sekian juta. Rupanya saudaranya yang ATM di kampung sana salah PIN. Aku mulai curiga kan, wah ini penipuan kan gitu. Untung mudah, kita belum di kampung lagi yang lain. Dan puji Tuhan sukses. Dan kurang waktu itu tinggal 10 juta. Kami kembali ke rumah mereka di nomor 3. Mereka keluarkan dompet, mereka keluarkan tas, disobek semua amplop. Dan terkumpulah sesuai dengan harga mobil di Solo dan Medan. Amin. Saya alami. Dua hal itu jelas mengatakan pengendalian diri, kemurahan, dan kebaikan. Amin, amin, amin. Makanya setelah itu kita Tuhan, terima kasih buat apa yang kau beri. Dan aku percaya, seperti firman bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya nggak mau berikan dengan apapun, Bapak. Sebab saya tahu, semuanya dari Tuhan dan semuanya dari Tuhan. Amin. Saya dipersembahkan dua ruku, Bapak Ibu, oleh jemaat. Dan ketika di depan notaris, saya ditanyakan, Pak Gembala, dua ruko yang kami persembahkan ini untuk Tuhan, mau atas nama Bapak, atas nama gereja, atau atas nama siapa? Dengan jelas saya bilang, tidak perlu aku tahu atas nama siapa. Karena secara pribadi rumah saya sudah punya. Istri saya punya, tapi cuma satu. Dan harus satu. Amin. Anak saya di Tuhan dekat. Oke, terus berkembang mau atas nama siapa? Terserah! Mau atas nama kalian pun terserah. Tapi di notaris ini, kau dan semua anakku tangan-tangan melepaskan hak. Keluarga tidak bisa menjual, dan gereja termasuk saya tidak bisa menjual. Dan gereja itu menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Lalu, belajar. Saya belajar clear and clean di hadapan. Kalau saya tahu, kalau nafas saja dari Tuhan, apalagi yang dikatakan kita. Amin, amin. Sekarang masalahnya adalah ketika kau menjadi punya visi, kau menjadi murid dan punya visi yang kuat, bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal mau atau tidak mau. Makanya ketika Musa ketemu sama Tuhan, sampai pada akhirnya sebetulnya Tuhan sudah ngomong keras sama Musa, sudah menjurus kasar sebetulnya. Kalau ditanya nanti oleh bangsaku, siapa yang nyuruh aku? Apa Tuhan bilang? Aku adalah Aku. Eser, Eyen, Eser dalam bahasa Ibrani. Aku adalah. Musa sedang mencari legitimasi dan sedang membela diri supaya bukan dia yang maju. Itu Tuhan bilang, kalau ditanya, ketika Musa bertanya, jawablah, aku adalah aku. Bukan yang Al-Alfa dan yang lain Omega. Oleh karena itu, Bapak Ibu, setiap engkau yang hadir hari ini, apapun bagianmu, apakah kau jemaat, apakah kau seorang pelayan, apa yang
gembalamu arahkan, katakan amin. Apa yang gembalamu arahkan, katakan siap. Seorang murid Kristus, dia
Dia bukan hanya murid atau muridkan. Tetapi lihat apa yang dilakukan. Yesaya 34 ayat 16. Yang hilang akan apa? Kucari. Lalu alangkah kasihannya Bapak Ibu. Alangkah sayangnya. Kalau tugas itu hanya ditaruhkan kepada seorang bapak. Alangkah kasihannya kalau tugas itu hanya ditaruhkan kepada seorang diaken. Tapi tugas itu ditaruhkan kepada setiap kita. Amin. Makanya waktu Petrus ketemu sama Yesus, Yesus bilang apa? Petrus, gembalakanlah domba. Yang dia harus dicari. Amin. Amin. Jadi kalau saudara melihat ada jiwa yang sudah 2 minggu, 3 minggu gak kelihatan, tahu itu kepadanya mencari. Dan akan mencari, Pak. Aku aja sering bilang, nah itu udah repot itu kalau begitu. Saya bilang di pelayanan saya, jangan bunuh saya. Jelas ini yang hilang akan dicari. Amin. Jangan malah saudara pelakunya menghilangkan, nah tidak repot. Saudara harus jadi teladan dan saudara harus mencari. Lalu lalu terus apa tentang Tuhan? Yang tersesat bawa. Kalau malah saudara provokatornya makin membawa orang sesat, nah itu gak rusak. Kita saudara ada tahu jiwa-jiwa wah ini sudah terkontaminasi paham radikal, wah saudara harus membawa mereka kembali kepada pengajaran gereja yang saya terus mengatakan bilang apa? Yang luka akan apa? Saudara tidak akan bisa membaru luka hati semua orang kalau saudara sendiri masih luka. Nah, supaya saudara tidak luka, saudara harus bereskan hidup. Saudara harus beres dengan hidupmu, dengan masa lalu, dengan apa yang sedang terhadap hidup. Ketika kau beres dengan hidup, kau bisa membangun hak setiap jiwa-jiwa yang berdiri. Kau jangan membangun ke orang yang sedang tersinggung di luar sana, sementara kau sendiri masih sudah tersinggung. Lalu, kau jangan coba-coba membangun ke orang yang kecewa di luar sana, sementara kau sering kecewa. Yang bisa membuka hati karena hatinya sudah beres, urusan dengan Tuhan sudah beres. Amin, amin, amin. Saya percaya ini Bapak. Orang itu akan nyaman hidupnya kalau yang pertama dia beres dengan hidupnya, yang kedua dia beres dengan Tuhan. Kalau dia beres dengan hidupnya, dia beres dengan Tuhannya, saya percaya dengan siapapun dia beres. Amin. Tapi sebaliknya, dia akan menjadi troublemaker di mana-mana. Troublemaker di mana-mana. Kenapa? Karena dia tidak beres dengan hidup dan dia tidak beres dengan Tuhan. Setiap orang yang mendengar hari ini, kau harus beres dengan hidupmu dan kau beres dengan Tuhan. Terus mengalami dua hal yang sakit akan kuat. Kalau saya lupa kemarin mendoakan, sebab saya percaya di tanganmu punya otoritas. Yeah. Oke, di masa pandemi ini Pak gak bisa kunjungan Pak berdoa, boleh, lewat telepon. Lewat telepon kan bisa, kan udah canggih. Video call bisa, Zoom bisa, banyak cara. Salah satu yang murid lakukan adalah yang sakit di keluarga.
gembala, diaken, tapi tugas setiap kita yang dengar firman ini jangan. Amin. Dilindungi apalagi ini. Oleh itu saya percaya gereja ini akan hebat, bukan hanya karena jumlahnya yang bertambah, tapi karena ada orang-orang yang bersinergi dan bergandengan tangan di gereja. Amin. Yang kuat bersama-sama dengan yang lemah, yang lemah ditopang oleh yang kuat. Saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang hebat. Saya percaya hebat, bukan hanya pekerjaan yang hebat, di mana pun kau berada kau akan hebat. Tanpa jadi Tuhan, keluarkan semua jadi Tuhan. Amin. Kamu tidak sebagai Tuhan. Kalau dia tidak pasang yang tepat, dia pasang yang tepat, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan kamu. Sebab aku menentang engkau untuk melepaskan engkau dari kianlah firman. Yang ketiga sebagai yang terakhir, seorang murid dia harus kuat dalam murid. Faith. Ibrani 11 ayat 1 bilang apa? Iman dasar dari segala sesuatu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Iman itu fondasi, Bapak Ibu. Masih ingat cerita firman Tuhan membangun rumah di atas batu, di atas pasir, masih ingat tentang ini? Masih ingat atau enggak pernah buka firman? Seorang murid dia harus kuat di dalam firman. Yeremia 119 jelas bilang mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan apa? Mengalahkan. Berperang tapi saudara tidak kalah. Sama seperti orang di luar sana mengalami persoalan, mengalami tantangan, sama-sama mengalami pergumulan, sama-sama mengalami persoalan dalam usaha, sama. Tetapi engkau tidak akan bertambah karena Allah ada. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita lebih? Sebenarnya kalau kita lebih dari pemenang, kalau seorang pemenang biasanya kalau dia dikasih target dia satu putar. Lebih dari pemenang itu dia bukan hanya satu putar, tapi dia dua putar. Itu dia lebih dari pemenang. Para pemenang dan saudara lebih dari. Jadi kalau orang di luar sana bisa kuat, saudara harus lebih kuat. Orang di luar sana lebih hebat menghadapi pandemi hari-hari ini, saudara harus lebih hebat di dalam kuasa. Harus kelihatan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Amin. Dan saya pastikan setiap engkau adalah orang yang percaya. Hati-hati, engkau akan masuk, engkau akan mati justru dalam hal apa yang kau lakukan. Di jemaat yang saya lain, Bapak Ibu, saya bilang ini sama jemaat. Kau gereja takut, waktu tahun lalu ya. Kau gereja takut. Tapi ke pajak, ngemol, ke kafe, kau gak takut. Lalu, gimana di pajak? Asal. Gak takut. Gereja takut. Belum lakunya nanti, Bapak. Tunggu selesai pandemi ini. Iya, ke kafe dia gak takut, ke mall dia gak takut, belanja dia gak takut, tapi gereja dia takut. Maaf ya Bapak Ibu, senajis apa kan gereja ini? Halo? Halo? Di gereja yang saya ini, Bapak Ibu, saya share. Ada yang kenal. Tapi saya sudah share dari tahun lalu, sejak awal pandemi.
Kalau sudah ada yang merasa gejala, please jangan tinggal. Dan puji Tuhan mereka begitu tertib bagi. Kalau pun ada yang tidak pernah, tidak akan membahas padanya. Dan puji Tuhan bahwa Indonesia sejak masa pandemi gereja kami tidak pernah tutup. Gereja kami berjalan. Cuma yang salah juga bahwa hari ini ada yang akan 200. Setiap minggu kami ibadah ada yang akan 200 orang dewasa dan anak-anak. Tapi sejak awal pandemi saya share sama semua pengerja dan jemaah. Oke. Kalau saudara sudah merasakan tidak enak, please jangan datang ke gereja. Yang datang ke gereja harus yang sehat. Sebab gereja harus menjadi berkat. Jangan takut. Sebenarnya pengen ini akan membawa saudara ke dalam ketakutan yang luar biasa. Yang penting gereja dan engkau jaga protokol kesehatan. Amin. Saya percaya ada darah Yesus yang berlumur terus. Jangan takut dengan apapun, dengan kebutuhan hidup semua sekarang terasa. Di masa pandemi ini semua terasa. Ekonomi terimbas. Jangankan ekonomi makro, mikro aja terasa. Semua terasa. Tapi yang saya percaya burung darah dunia, bunga di padang menghiasi apalagi hidupmu dan keluarga dan rumah anda. Burung udara itu gak pernah buat surat lamaran kerja, apalagi itu interview, apalagi itu ujian CPNS. Tapi burung udara di padang yang pagi bisa mekar dan sore mulai layu, itu pun dihiasi, apalagi itu badan saya. Jangan ragu dengan kebutuhan hidup. Saya bilang sama Tuhan yang saya layani, kata kuncinya orang itu bukan soal berapa yang didapatkan, tapi seberapa besar ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Yang penting kita mau bilang apa? Asal dengan pakaian dan makanan cukup. Bukan soal berapa mobilmu, berapa rumahmu, berapa rekeningmu, tapi asal dengan makanan dan pakaian cukuplah. Jangan takut dengan apapun, dengan masa depan. Mereka di sini yang para jomblowati, jomblowati, jomblowos. Nah, ada. Jangan takut. Pak, ini saya sudah menginjak usia 30. Karena biasanya kalau wanita, kalau masih 20, siapa kamu? Tapi kalau sudah di atas 30, siapa saja? Saya percaya hidup kita bukan soal kawin mengawinkan. Amin. Dan kalau pemerintah itu karena menggenapi firman Tuhan, kita kejadian beranak cucu dan dewasa. Jangan takut dengan kesehatan. Saya percaya bahwa Yesus itu kudus. Kalau pagi kuliah saya sekarang berdiri di persaudaraan, dia akan datang menyampaikan firman Tuhan. Setelah tahun saya ini mulai kaca, saya pernah lumpuh, saya sudah difonis dokter, dan saya selalu dibuli orang. Saya pernah kena kanalan mati, kalau sekarang namanya seperti cancer dulu. Propos bagaimana saya, dan itu membuat beberapa sel sama-sama. Dokter bilang dulu, tidaknya saya kenal aku kan sudah lewat, masih kecil. Dokter bilang begini, ini apa? Kalau bisa tamat SD itu punya Tuhan. Dan punya Tuhan saya sekarang sudah punya saya ke SD saya punya. Saya mau mengarahkan dan itu buat diri saya. Semua akan berhubung.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku siapa? Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan tempatnya ia akan menunggu engkau. Di bawah sayap engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak ada menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan Tuhan tidak akan mendekat kepadamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Percaya darah Yesus, kuasa yang tidak terbatas selalu bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah menyampaikan firman Tuhan dalam kalimat yang sederhana, tapi hamba percaya Roh Kudus akan menerangkan kepada setiap kami. Roh Kudus akan membuat rema itu bertumbuh dalam hidup kami, bahwa kami menjaga api Pentakosta dan kami akan kuat dalam visi. Tuhan membawa kami dari satu pemulihan kepada pemulihan yang lain, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Kami kuat menjadi teladan dan kami kuat di dalam iman. Kami percaya iman itu fondasi dasar dari segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Keluar dua yang mencari. Amin. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan yang menjadi rema dalam kehidupan
menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu luar biasa dahsyat dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Apapun yang kerjakan dalam percaya, Tuhan yang turut campur tangan dalam atas hidup hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih sebentar kami akan memberikan persembahan kami, baik persembahan persepuluhan ucapan syukur maupun persembahan yang lain. Bapa berkati tangan-tangan yang memberi berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Silakan Bapak yang berdoa. Setiap kita yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan.